dia gendong dirimu dan loncat dari lantai dua. Sejak itu dia lumpuh. Tentang kebaikan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam nggak bisa dibayangin. Ada cerita seorang anak yang anak ini dapat tugas dari orang tuanya, dari ibunya merawat neneknya. Udah gede nih anak, mungkin SD SMP. Satu hari ibunya mendudukkan nih anak. Nak, kau kepengin tahu kenapa kok kau yang harus merawat nenek? Pada suatu hari terjadi kebakaran di rumah kita. Ketika kebakaran itu semua keluar. Bapakmu gendong kakakmu, ibu gendong engkau, dan nenek turun. Setelah di luar kebakaran semakin menjadi-jadi, bapak tanya, "Mana bayinya?" Ternyata yang digendong oleh ibu itu bantal. Engkau masih terbakar dalam sana. Nenekmu lari masuk, naik ke loteng. Dia cari engkau, dia gendong dirimu dan loncat dari lantai dua. Sejak itu dia lumpuh untuk menyelamatkanmu. Apa tidak pantas engkau yang merawat nenekmu? Subhanallah. Ini anak setelah tahu cerita dari ibunya, tidak pernah dia ngomel kepada ibunya lagi. Dia tahu pantas seharusnya dia berbakti kepada neneknya. Neneknya telah mengorbankan nyawanya, kesehatannya untuk dia.